Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai theirs, their, they, them. Theirs, singkatan dari there is, atau bisa juga there has. Kalau there is, buat bilang ada atau terdapat yang benda atau objeknya satu. There, walaupun saya jarang pakai kalau menyebutkan, nulis juga jarang sih. Untuk there are, buat bilang ada atau terdapat yang objeknya atau bendanya lebih dari satu. There are. Sekarang ada they, ada them. They, mereka untuk posisinya sebagai subjek, dan them untuk mereka yang posisinya sebagai objek. They, them. Slangnya bisa disingkat sebagai em. They are my friends. Ada S-nya karena lebih dari satu. Friends. Mereka adalah teman-teman milik saya atau teman-temanku, teman-teman saya. My friends. Sekarang kalau posisinya sebagai objek. I love them. Ini love atau love, bisa American atau British, bisa dipilih sendiri mau yang versi mana buat bilang menyukai atau mencintai, ya. Love, 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 gitu ya. Saya mencintai atau menyukai mereka. Them, versi singkatnya I love them, versi slang lah. Terus yang their dan theirs, ya, their, theirs. Oh, yang ini belum. Kadang kita bisa singkat sebagai their. Jadi kita sebut si they-nya dulu, tambahin sedikit er, their, their, ya, dari they are singkatannya. Sekarang ke their dan theirs. Their, contohnya, I am their friend. Saya adalah teman mereka, teman milik mereka. Friend, gak pakai S, karena saya kan cuma satu. Kalau ini kan mereka kan lebih dari satu, jadinya friends, pakai S. Teman-teman saya, my friends. Saya adalah teman mereka, atau teman mereka. Their, terus friend. Ya, untuk saya, milikku, my, milik mereka, their. Nah, sekarang theirs, kepunyaan mereka. These books, karena lebih dari satu, kita pakainya this. Ini buku, lebih dari satu, pakai S, books. Buku-buku ini lebih dari satu pakainya are, theirs, kepunyaan atau milik mereka. Kalau kita mau ganti, buku-buku ini adalah milikku atau kepunyaanku, these books are mine, ya? Yeah? You are mine. Kamu adalah milikku. Atau you are theirs. Kamu adalah milik mereka. I am their friend.
These books are theirs. They're my. Theirs, mine. Masih di theirs, their. Tapi yang versi lampaunya. Jadi ketika lampau, saya udah nggak lihat yang di singkat-singkat lagi karena nanti rancu. Jadi kalau udah bentukannya lampau, bukan yang masa sekarang atau kini, lebih baik jangan kita singkat-singkat karena rancu, ya. Jadi, dan memang yang disingkat-singkat ini lebih ditujukan untuk itu, gitu. Nggak ada istilahnya yang lampau terus kita singkat-singkat jadi seperti ini, enggak, ya. Jadi kalau lampau buat bilang tadinya ada sebuah pohon, satu, kita ganti is pakai was, tetap pakai there kan, jadinya there was. Kalau lebih dari satu, tadinya ada, terdapat tapi dulu, sekarang udah gak ada, kita ganti are pakai were, jadi there were. Nah sekarang untuk yang ini, mereka temen saya tapi dulu, temen sekarang udah enggak gitu ya. Tetap ini they, my, tetap friends-nya juga tetap, ada s-nya juga tetap karena kan lebih dari satunya tetap. Ganti are-nya pakai were. Jadi dulu mereka teman-teman saya, sekarang udah enggak misalnya ya. They were my friends. Atau misalnya ditujukan ke yang ini, I am their friend, saya adalah teman mereka, tapi dulu, sekarang udah enggak, ya tetap, I-nya tetap, their-nya tetap, friend-nya tetap, enggak pakai S-nya juga tetap, karena saya kan satu, masa saya lebih dari satu ya. Ganti aja M-nya, pakai was, karena sekarang udah bukan teman mereka lagi, jadi I was their friend. Kalau yang ini, harus kita dikasih D, ya. Karena past udah berlalu. I loved them. Atau I loved them. Dulu, sekarang udah gak menyukai lagi, udah gak mencintai mereka lagi. Ini buku-buku, karena lebih dari satu, kita gak bisa pakai ini, sekarang pakai ini. These, bukan this, tapi these. Tetap books-nya, theirs-nya juga tetap. Yang kita ganti ini, tadinya are diganti pakai were. Jadi sekarang udah bukan milik mereka lagi, bukan kepunyaan mereka. These books were theirs. Buku-buku ini dulu punya mereka, sekarang udah bukan kepemilikan mereka lagi. Atau kalau milik saya kan, these books are mine. Tapi kalau dulu, ganti are-nya pakai were. These books were mine. Buku-buku ini dulu punya saya, were mine. You are mine, kamu adalah milik saya, gitu ya, mine. Tapi dulu, you were mine, dulu. Sekarang udah enggak, ya. Terima kasih.